sudah beraudiensi kepada Ketua Dewan dari fraksi PDIP. Ternyata beliau ini menunggu-nunggu kita untuk menyambut kedatangan kita ini. Beliau ini terbuka. Jadi berdasarkan dialog, berdasarkan audiensi kami, kami telah menemukan kesepakatan. Bahkan beliau ini dari fraksi PDI, Ketua Dewan, ingin menyampaikan juga, sudah menerima ulang-ulang apa yang menjadi tuntutan kita. Jadi kita sudah menerima apa yang menjadi unek-unek aspirasi pemuda Pancasila Kabupaten Tangerang. Kami mengucapkan terima kasih atas aspirasi yang telah disampaikan ke kami. Dan insya Allah kami akan segera sampaikan. Kami atas nama fraksi PDI Perjuangan minta maaf apabila ada kata-kata oknum dari anggota dari fraksi PDI Perjuangan yang menyinggung perasaan, yang menyinggung harga diri dari pemuda Pancasila. Kepada Ketua MPC Pemuda Pancasila, kepada pengusul lain, untuk menyampaikan secara tertulis, dan kami juga notulisnya akan kami sampaikan segera. Bila mana rekan-rekan para sahabat pemuda Pancasila kurang yakin, kami akan berikan nanti tanda terimanya, bahwa kami telah menyampaikan aspirasi.